Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan menuju destinasi wisata yang sedang hits, yaitu perjalanan menuju Karang Potong Ocean View. Perjalanan kami melalui jalur pantai selatan, yaitu dari Kabupaten Sukabumi bagian selatan menuju ke Karang Potong Ocean View ya. Perjalanan melalui jalur selatan ternyata cukup cepat ya guys. Ternyata hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 jam kita sudah sampai di lokasi. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Fairuz Syauqi Official ya guys. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Nah, video perjalanan kami diawali dari Kecamatan Jampangkulon menuju ke Karang Potong Ocean View. Dari Jampangkulon kita hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja ya guys, dengan kondisi jalan yang lumayan mulus ya guys. Oke guys, selamat menonton video perjalanan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman ya. Selamat menonton. Guys, kalau dari Tegal Buleud kita hanya membutuhkan waktu cukup 1 jam saja untuk sampai ke Karang Potong Ocean View ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke jalur wisata Karang Potong Ocean View ya. Dari sini sekitar 300 meter kemudian kita akan sampai di spot wisatanya. Oke guys, pintu masuk Ocean View sudah tampak ya. Nah guys, disinilah checkpoint awal untuk pembelian tiket masuk dan tiket parkir ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah memasuki parkiran mobil ya. Ternyata di sini spot parkirannya juga banyak sekali ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah juga banyak ya. Oke guys, itulah tadi video perjalanan kami menuju Karang Potong Ocean View. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalam.